Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Program Intensif Pengabdian Masyarakat terintegrasi dengan MBKM berbasis kinerja IKU bagi PTS tahun 2022 dengan judul proposal Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Anggota BMTK Bandungan dalam Pemanfaatan Teknologi Digital dengan Metode Popular Education. Telah selesai dilakukan, kegiatan ini dilakukan di BMTK Bandungan yang terletak di Kampung Tangkolo, RT 26, RW 10, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, kami melakukan survei untuk mengetahui lokasi tempat kami melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dan melakukan observasi mengenai kultur masyarakat di sana dan sedikit wawancara dengan pengelola BMT. Berdasarkan hasil observasi, pendapatan mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani ini menerima upah di bawah UMR, sehingga mendorong mereka untuk mengajukan pinjaman pada rentenir demi memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan untuk merubah kebiasaan warga yang terjerat rentenir atau bank keliling serta untuk mensejahterakan warga Kecamatan Kabandungan menjadi motivasi bagi pendirian BMT Kabandungan. Saiful Anwar selaku pengelola BMT mengatakan bahwa perkembangan BMT Kabandungan saat ini cukup cepat. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah anggota BMT dari sekitar 50 orang pada awal pendirian menjadi 3.548 anggota BMT yang tersebar di Kecamatan Kabandungan. Saiful Anwar mengatakan selama ini dalam pengelolaan BMT Kabandungan masih sederhana, yaitu memanfaatkan Microsoft Excel sebagai pencatatan transaksi. Penggunaan teknologi tersebut tidak lagi memenuhi kebutuhan BMT yang semakin berkembang, yaitu dengan bertambahnya anggota dan jumlah produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan pemanfaatan teknologi digital bagi pengelola dan anggota BMT. BMT Kabandungan, Abadkan Berkah! Pada tanggal 10 Desember, kami melakukan forum discussion group bersama dengan para anggota pengelola BMT yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas anggota BMT Kabandungan dalam pemanfaatan teknologi digital berbasis aplikasi mobile online dengan metode popular education dan pemanfaatan kapasitas pengelola BMT dalam pemanfaatan teknologi digital bagi unit usaha BMT melalui pelatihan aplikasi Simaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Anwar selaku pengelola BMT Kabandungan mengucapkan terima kasih banyak atas pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Universitas Juanda tentang peningkatan kapasitas pengelolaan dan anggota BMT Kabandungan dalam pemanfaatan teknologi digital dengan metode popularitas education. Program ini sangat membantu bagi kami, yang mana BMT Kabandungan ini sangat membutuhkan sekali yang namanya aplikasi teknologi baru, teknologi digital, yang mana dengan adanya aplikasi ini sangat memudahkan kami selaku pengelola dan memudahkan anggota-anggota BMT untuk bertransaksi di BMT. Harapan kedepannya mudah-mudahan silaturahmi ini, kerjasama ini bisa sangat diperpanjang lagi. Untuk mungkin ada produk-produk baru bisa berkolaborasi lagi dengan BMT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.